Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor. Dari CFA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CFA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CFA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini setelah kemarin kita update bocap yang pakai popor kayu, kita akan update lagi ini kelas predator ya teman-teman, harganya mulai 3 jutaan sampai harga 5 jutaan nanti ya teman-teman. Pokoknya nanti disimak baik-baik tentang videonya, spek dan juga harga, dan paling penting bonus-bonusnya ya teman-teman, biar kalian gak salah paham. Nah ini update terbaru di bulan Juli ini ya teman-teman. Setelah kita update, nanti besok kita akan ada tes yang menggemparkan kalian semuanya. Pokoknya nanti ada unit terbaru lagi di CVA Sodor ya teman-teman. Nah besok pokoknya dinantikan. Nah kita update stok untuk jenis predator semuanya ya teman-teman. Ini yang khusus harga yang kita buat free ongkir ya, bukan yang cuci gudang, ini yang paket gratis ongkir ya. Seperti itu, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa juga tampilkan komentar baikmu. Oke, terima kasih. Seperti itu, langsung saja kita simak video tentang penjelasan spek dan juga harga promo di bulan Juli kali ini. Check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin Predator OD38. Nah yang pada nanya Predator OD38, ya yang ready ini adalah Predator OD38 yang pakai chamber tumpuk ya teman-teman. Yang monolight udah habis, sekarang yang ready tinggal yang pakai chamber tumpuk. Oke, untuk harganya Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini, kalau pengen beli unitnya aja ini ya teman-teman, cukup Rp3.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya, Predator OD38 ini dia menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor. Untuk larasnya ini cocoknya pakai peluru Hercules ya teman-teman, dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Untuk jarak idealnya bisalah 50 meteran ini ya teman-teman, yang pakai laras 60 cm ini kurang lebihnya. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabungnya dari bahan dural pakai OD38. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali, banyak dari dural ya teman-teman. Nah untuk manometernya ada di depan sini, kalian bisa melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nanti. Nah ini tabungnya juga udah ada pelindung tabungnya alias rush ya teman-teman. Nah ini juga bisa dipakein, ada kayak relnya ini, bisa dipakein buat masa laser atau center kalau kalian punya ya teman-teman. Yang bawah ini juga bisa dipasangin bipod. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pumpanya. Oke, mantap sekali. Chambernya menggunakan chamber tumpuk ini, banyak dari dural ya teman-teman. Nah ini mantap sekali. Nah untuk targetnya menggunakan target lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Popornya belum popor lipat ya teman-teman, masih menggunakan popor CDR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga letaknya udah di luar juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah unit senapan angin bocap Predator Yumeja ya, mantap sekali. Nah, ini udah pakai popor lipat teman-teman, mantap banget. Nah ini Predator Yumeja tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, untuk harganya Predator Yumeja ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau pilih paket full set ini harganya cukup Rp4.600.000 saja. Kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya ya teman-teman, nah Predator Yumeja pastinya larasnya ini juga menggunakan laras Yumeja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang
cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram. Bahan larasnya dari ban baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di sini hanya kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 psi. Bahannya dari Dural ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya ada di chamber ya teman-teman. Mantep banget. Nah untuk manometer ada di chambernya juga di sebelah kiri sini, mantap sekali. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled, bannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Untuk popernya menggunakan popper lipat. Nah mantap banget kan teman-teman, popper lipat. Setelan power ada di dalamnya teman-teman, muternya ini pakai kunci L. Nah ini juga bisa maju dan mundur juga. Nah, oke, mantap sekali. Ini stoknya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini yang terbaru baru saja ready. Nah yang terbaru ya teman-teman, untuk namanya sih pastinya kalian udah tahu ya teman-teman, tapi ini barangnya baru ready kembali, stoknya pun juga tinggal 3 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Nah ini ada Predator Krokodil ya, mantep banget. Nah ini tampilan terbaru dari Predator Krokodil ya teman-teman. Besok kita mau tes akurasinya. Nah ini kita mau kasih tahu harganya dulu ya teman-teman. Nah untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.600.000 saja. Kalian udah dapat bonus tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Nah ini Predator Krokodil ini dan menggunakan laras spesial dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya ya cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram ya, mantep banget. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Nah untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian anginnya ada di antara sambungan chamber ini ya teman-teman, udah menggunakan mini coupler juga. Nah untuk manometer ada di bawah sini ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah bawah. Untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya wah udah daleman stainless, mantap sekali ya teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk popernya ini belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Dan juga untuk setelan powernya ada di luar juga. Nah triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Krokodil ini. Stoknya tinggal 3 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ini juga kelas semi CNC yang ganteng banget ya teman-teman, ada Predator Malabar, mantap sekali. Nah untuk Predator Malabar ini ya teman-teman, kalian kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp4.000.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.700.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap banget. Itu dia untuk harga dari unit senapan angin bocah Predator Malabar. Lalu untuk sedikit speknya, Predator Malabar ini dia menggunakan laras H2S Super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap banget. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled, bannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC,
dalemannya udah pakai daleman stainless. Untuk popornya ini belum popor lipat ya teman-teman, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Triggernya udah pakai trigger mat juga, kalau dorong ke kanan dia otomatis ngunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever. Nah, ini dalemannya, chambernya udah pakai daleman stainless juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Malabar ini. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini ada unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ya. Ini yang mau Predator pakai laras polymag, popornya juga lipat, yang paling murah meriah adalah unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ya, mantep banget. Nah, untuk Predator Lokajaya ini, kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah, ini Predator Lokajaya ini menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya. Untuk larasnya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya teman-teman, mantep banget. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Oke, mantap sekali chambernya. Ini menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk letak pengisian anginnya menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di chambernya juga. Oke, mantap sekali popornya. Ini udah menggunakan popor lipat ya teman-teman, setelan powernya ada di dalam. Untuk popornya bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Lokajaya ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada unit senapan angin bocah Predator Arjuna. Ini juga menggunakan laras spesial dan juga popornya pun juga udah popor lipat. Oke, mantap sekali. Nah, untuk Predator Arjuna ini, kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.900.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya, Predator Arjuna ini dia menggunakan laras spesial dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian angin udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompa ya teman-teman. Manometernya ada di sebelah kiri, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya menggunakan udah pakai chamber seri 7, pembuatan masih semi CNC tapi ya teman-teman, tapi untuk dalemannya udah pakai daleman stainless, pernya juga menggunakan per Mizumi juga. Oke, mantap sekali. Tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popornya ini juga udah menggunakan popor lipat, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Arjuna ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini ada yang terbaru juga, sundel bolong ya teman-teman, yang udah pakai laras polymag. Sekarang ya ready untuk sundel bolong ya teman-teman, Predator sundel bolong sekarang udah pakai laras polymag. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk harganya Predator sundel bolong ini, kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 5
juta rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah, ini Predator sudel bolong yang terbaru menggunakan laras polymac, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak edal bisa 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Nah, untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Chambernya menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan masih semi CNC, dalemannya udah menggunakan daleman stainless ya teman-teman. Manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, ada juga yang di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya pun juga ada. Popornya ada yang popor cangkul seperti ini juga ya teman-teman, mantep banget. Tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator sundel bolong yang pakai laras polymac ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini ada unit senapan angin bocah Predator zombie ya teman-teman, ini yang udah pakai laras polymac juga. Oke, mantap sekali. Nah, ini yang Predator zombie ini untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp4.600.000 saja. Kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, kanal peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp5.300.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir juga kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya, ini dia menggunakan laras polymac, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Chambernya menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya, mantep banget. Tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk pengisian anginnya ada di antara sambungan chamber ya teman-teman, udah menggunakan mini coupler, dan juga untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap banget. Popornya ini belum popor lipat ya, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator sundel bolong ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang sekarang ya ready di kelas full CNC. Yang pertama ini ada unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Ini full CNC yang paling murah meriah sekali ya teman-teman, Predator Rinjani. Oke, mantap sekali. Nah, untuk harganya Predator Rinjani ini kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp4.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp5.000.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gam ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya, dia laras Rinjani ini menggunakan laras spesial dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya, beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya juga dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri sini ya teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya dia menggunakan chamber monolight, banyak dari Dural seri 6, pembuatan ini chambernya pakai Dural seri 7,
7 full CNC ya teman-teman. Dalemannya udah pakai daleman stainless, untuk pernya juga menggunakan per Mizumi juga. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popornya ini udah popor lipat ya, mantep banget. Untuk popornya pakai segitiga dan juga yang cangkul juga ready. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari Predator full CNC, Predator Rinjan ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, kelas full CNC yang ready kembali ini ada bocah Predator Extreme. Jadi full CNC ya ready, tinggal 2 unit saja, ada Rinjani sama juga Extreme ya teman-teman. Sultan sama Mahameru-nya lagi kehabisan, belum ready kembali ya, mohon bersabar ya teman-teman ya, ready Rinjani sama Extreme. Oke, untuk harganya Predator Extreme ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 4.900.000 ya teman-teman. Kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau mau beli paket full set ini harganya cukup Rp5.600.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, Predator Extreme ini dia juga menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya, beratnya 13.6 grain. Bahan larasnya juga dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4.5 mm. Tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Chambernya ini juga menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan full CNC, dalamannya udah stainless, pernya juga pakai per Mizumi juga. Memang tidak ada tambahan rail yang di atas ini, tidak ada ya teman-teman. Dia ini rail bawah menggunakan rail pikat ini. Tarikannya juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya menggunakan trigger mesh, sudah ada safety trigger juga. Nah ini Extreme yang terbaru ya teman-teman, Extreme V4, jadi fiturnya ada tambahan, chambernya ini agak lebih tinggi, dan juga untuk setelan triggernya ini juga bisa ya teman-teman, agak mudah kalau yang ini, mantap sekali ya. Untuk popornya juga udah menggunakan popor lipat, bisa juga maju mundur ya, mantap sekali. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Extreme ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari update Predator terbaru ini yang paket free ongkir ya, mantap banget. Nah itu dia tadi jenis-jenis Predator yang kita ikutkan promo Juli free ongkir ini. Oke, mantap sekali. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saatnya kita akhiri dulu perjumpaan saya ya teman-teman. Saya Aris Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor. Dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Nggak senapan angin, ingat CV Sodor.